aku call kau tak dapat, aku WhatsApp kau tak reply. Ha, kau hantam aku tiap tersentuh kau lah. Bukan aku takut dengan kau, baik. Dah ambil duit RM8,000, lepas tu terus je senyap, masalah kereta tidak juga selesai. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pelanggan hilang sabar dengan pemilik bengkel yang dianggap tidak bertanggungjawab. Apabila pelanggan mula bersuara, si pemilik mula mencampak-campakkan barang, konon untuk menunjukkan kemarahannya kepada pelanggan. Tidak cukup dengan itu, peniaga tersebut juga dikatakan telah memukul pelanggan tersebut. Sama je jalan cerita dia kalau ikutkan. Bang, sekarang nak tanya, salah kita ke datang ni? Ada cakap marah-marah ke ada? Tanya baik-baik, lepas tu abang baling-baling barang semua, betul? Aku baling barang, aku marah benda ni, kereta ni, kau faham. Aku pun tak baling, aku marah tiang ni. RM8,000 kau nak ambil, baik. Kau rekam, RM8,000 kau main ambil. Kereta tak siap, kereta overheat, pakai barang aku lagi. Yelah, datanglah balik, aku cakap. Aku dah berapa kali datang, kau WhatsApp. Habis macam mana aku nak selesai? Kau boleh tengok. Masalah kau buat tunjukkan dekat dia. Ini pomen yang pakai tanjak tu. Masalahnya abang jawab pun tak nak. Betul tak? Nak bagi budak kerja. Iya. Orang semua ada masalah. Budak kau cakap kau bincang dengan Luffy lah. Luffy bos. Aku pun cakap aku call kau WhatsApp kau. Aku record yang tak kau. Sikit kau tak nak reply. Sikit tak nak lambat. Budak kau tanya semua cakap tunggu bos. Tunggu bos. Apa benda? Alah. Hai. Tak, nak tanya. Masalah kau tak. Kena sama anak bini sakit. Abang cakap, salah kita ke? Salah tak kita? Tak, sekarang kau nak aku ganti apa? Kalau kau nak kau hantar kita. Itu je. Aku malah nak cerita banyak. Kau nak ganti apa? Sekarang kau pun nak tahu. Kan tiba-tiba barang tu semua kau pakai lagi. Tak apa. Hek tu nanti tukar aku tengok balik yang kau. Sekarang kereta tu maknanya aku ganti. Ganti apa sebenarnya cakap? Aku ganti je. Kalau kau ganti pun overheat lagi, kalau jam tepi jalan lagi, dah aku hari ni aku nak kena lagi. Habis tu nak aku buat macam mana? Itulah aku nak bincang dengan kau sekarang ni. Itu aku cakap bola lah. Sebelum ni, kita bincang elok-elok je pun. Ha. Abang yang tak nak bercakap, tak nak itu. Ha. Barang. Aku marah benda ni. Aku marah tiang yang aku pukul aku berapa? Itu tiang kau pukul aku. Itu tiang benda. Apa yang nak kau pukul aku? Aku tak sentuh kau bawa. Uang sudah ambil lagi mau pukul orang. Ini bengkel Aryan Senawang. Aryan Senawang dah ambil RM8,000 pukul orang pula. Ini komen yang bertanjak selalu buat TikTok tu. Nah, itu awak cakap lah apa yang kena buat. Kau buat pukul aku tak lari. Kau pukul aku tu dia tak lagi sebab aku balas. Aku lagi kerja balik. Tak tahu habis tu. Habis tu. Cakap lah salah kita cakap. Salah ke? Yang ambil bengkel dengan depan semua ni. Tak video, pergi dia. Kejap, memang gambar. Tak, sekarang kau nak buat macam mana? Sekarang ni apa boleh pula tanya? Tadi apa tak nak tanya? Sekarang kau cakap aku, kau nak buat macam mana? Aku nak kau repair engine aku balik. Aku ada lah tentang kereta. Aku WhatsApp, aku kau pun tak nak layan. Bila aku buat kereta sini, mampu sibuk nak hantar kereta, hantar kereta. Geleng-geleng kepala. Besok parking ke sana yang lama-lama lagi cakap. Spare part tak ada lah, cuma gaya lah. Ni, aku tolong kau ni. Aku bayar fee. Tak dengar ni aku cakap. Aku tolong kau cari engine yang murah. Engine yang murah memang kualiti tak ada. Aku dah bagi rekomen kawan aku. Kau cakap budak aku ada. Aku dah siap. Aku ambilkan kau tu lah. Mana ada. Ada lah kau cakap kau ambil. Ya, Cina tu ambilkan situ. Tak ada. Kau cakap budak aku ada. Time macam ni lah pusing. Selarakan budak aku lah apa. Tak, sekarang aku malah nak cerita. Kau sekarang nak aku buat apa? Aku nak ganti lah enjin. Kaya buatlah kereta atas sini. Yalah, aku datang sini untuk aku call kau tak dapat. Okay. Aku WhatsApp kau tak reply. Kau ini ambil kereta atas ni. Kau ikut hari ini pergi kereta ni. Datanglah sini, kenapa aku nak bawa kereta buah aku bawa minyak-minyak tu? Apa? Lu hantam aku tiap tak sentuh kau lah.
Sebab bukan aku takut dengan kau, baik. Ha? Kau pun bukan makinan aku lah. Aku fikir aku nak pergi kerja. Aku smart ni budak. Ha? Apa kau ingat aku hantam kau lagi? Hantam? Lu takut ada video kau takut hantam tadi. Bukan video, silat keluar. Ha? Apa? Kau nak cakap apa? Ini hari aku tak ada sabar. Man. Aku dah lepas sabar dengan kau pergi. 2 bulan aku parking kereta kat kau. Sebulan setengah. Sebulan setengah aku balik kereta kat kau. Sampai sekarang. Ada kereta kau elok. Bayar habis. Aku minta tempoh sikit pun kau tak nak kau tim. Kau cakap tak boleh. Kau paksa aku masa budak tu berhenti kerja. Kau cakap sebelum hujung bulan aku nak bayar gaji pekerja. Belum 28, belum 30 bulan. 28 je, 27 aku bayar kat kau. Belum hujung bulan lagi. Aku gentle punya kaki lah. Apa kau ngangguk-ngangguk? Kau nak hantar aku? Kau bawa kereta kan ni? Panggillah budak kau ambil. Pergi dengan Mek kata. Tak masalahnya. Kita datang elok-elok, cakap elok-elok, tak ada pun cakap, eh kita aku pun benda ni aku lah. Bang, yeah, kalau orang hey, datang rumah hey, abang, abang baling benda tu. Aku dua main dengan budak-budak lah. Eh, aku kena saman lah macam-macam. Tak masalahnya. Habis aku punya anak mati tu, nombor presen kau tak ada fikir. Hey, aku cakap aku nak pakai duit. Dia kau fikir bini kau macam bini anak aku tak ada fikir. Dia macam tu. Alah. Tak, sekarang kau janji depan video ni. Kau cakap kau repair sampai elok. Aku kau repair sampai elok. Kau buat kereta tahun ni. Pergi main kereta. Memanglah dia. Tak, tanpa bayaran. Kan kau buat kereta tahun ni. Tanpa bayaran. Gila, tanpa bayaran lah. Aku tak payah. So, tiba-tiba aku beli engine seketul. Tiba-tiba dia minta aku yang bel, bel, bel tambah. Kau cakap bel keput. Istari bel putus. Takkan aku lah nak ganti. Eh, itu ada package satu engine. Tak ada. Itu bel luar kau ni dia. Betul. Kau tahu you cakap engine running. Kau ambil kan?